Karena masih di bulan Syawal, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri atas nama pribadi, keluarga maupun pemerintah Kabupaten Kendal. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk ke depan agar percepatan pertumbuhan pembangunan yang ada di Kendal ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan juga saya mengapresiasi sekali atas adanya peresmian sarana prasarana olahraga yang ada di Desa Mororejo ini. Tentunya ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi visi misi saya, yaitu untuk memastikan bahwa kita bisa kedepannya memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing di revolusi industri 4.0.